Juru bicara, jubir Presiden Jokowi Fadjrul Rahman menyampaikan kabar duka meninggalnya Budi Jarot. Budi Jarot yang merupakan seniman dena juga pentolan Gerakan Jaga Indonesia, GJI, meninggal dunia hari ini Minggu, tanggal 27 Juni tahun 2021. Hal itu disampaikan Fadjrul Rahman melalui akun Twitter pribadinya hari ini. Innalillahi wa R. Barusan dapat kabar dari Mas Ed Eros Jarot 40 atas wafatnya Mas Budi Jarot, tulis Fadjrul. Fadjrul menyampaikan terima kasih atas segala bantuan dan perhatian yang telah diberikan. Mas Budi sepergi, terima kasih buat segala bantuan dan perhatiannya, lanjutnya. Fadjrul juga mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya almarhum dan berdoa husnul khotimah.